Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Kepala SMA Budi Warman 1 Bapak Ibu Guru dan para staf serta pegawai Dan tentunya teman-teman di SMA Budi Warman 1 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat rahmatnya kita diberikan kesehatan dan keselamatan Sehingga kita masih bisa menjalani kegiatan sebagaimana mestinya termasuk pembelajaran via online di tengah masa pandemi virus corona ini. Dengan kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Memaknai Peringatan Sumpah Pemuda. Pada hari yang bahagia ini, marilah kita mengenang perjuangan para pemuda pada masa penjajahan dulu. Tepatnya di tanggal 28 Oktober tahun 1928, di mana tercipta suatu tekad perjuangan dengan mengesampingkan segala perbedaan Demi tercapainya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mereka berjanji dalam Sumpah Pemuda yang isinya adalah satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan hari itulah yang sekarang kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda, sebagai generasi muda harapan bangsa. Mari bersama-sama kita maknai peringatan ini dengan bersikap amanah, yang berarti bahwa kita memegang kepercayaan yang telah diberikan oleh para pejuang dan pendahulu kita. Dalam menjaga amanah, kita harus berperilaku antara lain: satu, berperilaku dan bertindak selaras dengan perkataan; dua, menjadi insan mudah yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga, bertindak jujur dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika secara konsisten. Sebagai generasi penerus bangsa dan pemuda-pemudi yang bertanggung jawab, saya mengajak dan mengingatkan sekali lagi untuk ikut mendukung program pemerintah dalam usaha memerangi penyebaran virus corona di masa pandemi ini. Mari selalu menjalankan program 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker bila kita keluar rumah dan menjaga jarak. Di samping hal tersebut, jangan lupa berolahraga dan membiasakan hidup bersih dan sehat. Demikian penyampaian pidato dari saya. Saya meminta maaf bila ada salah kata. Sebagai kata menutup, marilah kita pekikan kata merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.